Halo semuanya, balik lagi sama gue Krypton aja. Di video kali ini Krypton akan membahas token Plogino ya. Gimana ini? Nah, Krypton bahas lagi karena ada yang minta review. Dan sini kalau kalian tahu ya, Plogino rame karena karena kenaikannya ya. Ini dalam beberapa hari ataupun bisa dibilang 1 bulan lah ya. Nah, itu naik lebih dari 700% atau berapa gitu. Pokoknya 100% lebih lah ini dari seperti itu. Nah, dari harga 0,0 sekian sampai 2 terus masuk ke pala 5 ya. Ya ibaratnya kayak naik 300% lah. Nah, di sini volume perdagangannya dia naik 44% untuk hari ini ya. Untuk yang 1 bulan kemarin Krypton enggak tahu, soalnya dia naik terus karena Krypton juga merhatiin. Market cap-nya ada 462 juta dolar dan volume perdagangannya 289 juta, cuman beda berapa ratus juta doang ya, hampir lebih dari market cap. Nah, ini market yang menjual Plogino, ada Uni, Ucoin, OKX, GetEU, Bybit, dan ada 46, dan dia masuk ke BBDoge Swap ya, untuk si Plogi. Sorry guys. Nah, ini hashtagnya. Dia bukan doge one doge real juga untuk Plogino. Dia ada metaverse, play to earn, gaming, memes, dan BNB chain. Nah, ini adalah hashtag yang dilaporkan. Dia akan mau masuk ke DAO, ekosistem Ethereum, NFT, DeFi, cross-chain, marketplace, dan education ya. Nah, kita cek dari Twitternya. Ini medium, sorry guys. Sorry, kita cek Twitternya. Nah, ini Twitternya. Twitternya ada 421 ribu followers. Dia kayaknya naik ini waktu kemarin pas si Elon ngepost foto si Plogi ikutan naik juga guys, si Plogi ini ya. Nah, ini juga ada 24 jam diktein ya Twitter Plogi. Kalian bisa cek aja. Nah, sini Krypton juga udah punya Plogi, cuman dalam artian 2,5 juta token doang, dan itu Krypton masih belum Krypton jual. Krypton udah untung lumayan dari Plogino, cuman dalam artian Krypton nggak jual karena harganya juga masih di bawah 1 perak ya. Nah, kalau kalian tahu ya, sini Krypton udah sering bahas Plogino. Target Kryptondo itu di harga kisaran 50 sampai 100 perak. Nah, dia sekarang di harga 0,7. Nah, kemungkinan kalau kalian ibaratnya beli nih di pas waktu di bottom, ini kemungkinan kalian udah lumayan banget ya guys. Kalian beli 100 juta ya, punya 100 juta token ya di harga bentar. Di harga 0,1 ya. Nah, 0,15 no harganya. Ini untuk rupiah ya. 0,15. Nah, kalian bisa jual ke 0,78. Misalkan kalian modal 100 juta. Bukan modal 100 juta. Kalian beli 100 juta token, itu kemungkinan kalian itu udah mendapatkan 70 juta. Untuk kalian jual di harga sekarang. Kalau kalian misalkan beli token Plogino dengan sekitaran harga belinya itu 100 juta token, tapi dalam artian juga harganya juga mahal guys. Nah, kita cari di USD, kita cek dulu. Nah, bentar ya. Nah, kita cek yang harga dolarnya. Nah, kalian beli ini di kisaran paling murah ada noh di 05 ke bawah, 0-nya ada 5, terus di pala 8. Nah, di pala 8 itu kalian bisa beli guys, ada 7 juga yang murah noh, mungkin kalian bisa dapat itu $70 itu bisa kisaran dapat 100 eh enggak
juta, 10 juta guys, 10 juta 10 juta token Poki. Nah, kalian beli $700 itu bisa dapat 100 juta token Poki ini. $700. Berarti dalam artian kalian mau harus punya modal 700 10 juta modal kalian untuk beli token Plokino. Nah, duit kalian itu bisa menjadi 70 juta kalau misalkan kalian jual di harga yang sekarang di 0,7. Itu kalian duitnya udah ada 50 juta. Nah, kalau kalian modalnya $70, itu kemungkinan duit kalian itu udah ada 10 juta apa? Kemungkinan ada antara kisaran bukan 10. Kalau misalkan kalian beli ya 10 juta guys, 10 juta. Soalnya kalian punya $70, itu nya 1 juta. Kalau kalian modal 1.064.000, itu duit kalian hampir udah jadi 7 juta guys. Bukan hampir 7 juta sih, udah jadi 7 juta. Nah, kalau kalian punya 10 juta token Plokino dengan modal itu 1.064.000. Jadi di sini Kriptonno cuma punya token Plokino 2,5 juta, cuman targetnya yaitu 50 sampai 100 perak. Kemungkinan Kriptonno akan take profit di situ. Semoga aja sih dapat ya. Doain aja guys, semoga beruntung. Oke, itu aja sih yang bisa Kriptonno bahas dari pembahasan Plokino. Thank you untuk semuanya dan see you in the next video. Bye bye, love you and endure.